Madrid. Yoi, masuk bro, lagi bersama gue di Warado Motovlog. Dan di video kali ini gue mau ngebahas kenapa yang pas di balapan sama ER6N tuh bisa tank slap. Jadi ceritanya itu kamera gue mau jatuh coy. Nah pas kamera gue mau jatuh itu gue megangin, jadi gue nyetangnya pakai tangan satu dalam keadaan kecepatan itu 157 sih kalau nggak salah. Pas top speednya itu gua lepas tangan itu dari kecepatan 148 kalau nggak salah ya, dari situ terus gua udah ngerasa nih, aduh ini kok kayak nggak enak feelingnya. Terus ditambah lagi pas ada jalan yang rusak, jadi pas gua nyetang tangan satu ditambah jalan yang rusak dan itu udah jadi tank slap coy. Dan pas setelah tank slap itu gua kayak gimana ya, nggak begitu panik sih ya, alhamdulillah gua nggak panik banget, jadinya ya masih bisa ngendaliin lah, ngendaliin motornya, ngendaliin si ciret. Terus setelah itu gua langsung megangnya pakai tangan dua coy, jadi pas itu udah bisa dikendaliin itu gua megangnya pakai tangan dua, belum bisa dikendaliinnya itu gua pakai tangan satu coy. Jadinya tangannya pakai tangan satu kan gila, yaitu bukan karena apa-apa coy, itu jadi karena gua nyetangnya pakai tangan satu. Perhatiin aja coba, itu pasti stang yang kiri gua nggak megang stang, karena tangan kiri gua megangin kamera ya. Sebenarnya mahal nyawa gua sih daripada kamera ya. Mungkin besok itu bisa jadi pelajaran buat gua ya, kalau misalnya kameranya mau jatuh bakal ya paling gua biarin aja lah, yang penting gua selamat. Paling enggak ini besok kameranya double tipnya mau gua benerin lagi biar tambah kuat nih, karena double tipnya lemah coy, double tipnya itu kurang kuat, jadi permukaan di helmnya ini enggak begitu rata. Jadi ya gitulah, namanya juga cobaan coy, ya masih bisa dikendaliin sih alhamdulillah, masih bisa diberi keselamatan sama Allah ya. Mudah-mudahan enggak kejadian lagi, yang kejadian-kejadian seperti itu enggak terulang lagi. Semoga ya kalian juga enggak ngerasain apa yang gua rasain lah pada saat itu, pasti kaget dan panik. Dan gua berusaha untuk gak panik, karena pas di mau jatuh itu udah gua mikir udah aneh-aneh coy, tapi gua udah mikir ya positive thinking, ini bisa dikendalikan. Terus ya udah alhamdulillah bisa, masih dikendalikan. Mungkin kalau orang panik gak bisa ngendaliin bro, itu bro udah gua yamin udah gak bisa ngendaliin itu ya. Yang pasti kalau kayak gitu tuh namanya cobaan juga, siapa yang mau sih, namanya juga cobaan ya, gak bisa ngindar lah kita. Tapi ya sebenarnya itu bisa dikurangin kalau kita mau beli steering damper, apalagi Ohlins, gila itu 5 juta lebih coy harganya. Tapi ya ah parah daya, besok ya lah beli steering damper, besok kapan-kapan. Oke, mungkin di penjelasan kenapa gua tadi bisa tank slap segitu dulu aja. Jangan lupa di klik tombol like, comment, share and subscribe. Bye bye. To Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.